sahabat semua, kembali lagi bersama saya Sandra Kuk. Ya, semoga kita semua sehat selalu ya. Dimanapun teman-teman berada, selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang baik. Oke, hari ini saya akan memasak sup ayam angkak ya. Sup ayam angkak ini biasa dikonsumsi untuk penderita DBD ya, demam berdarah, apalagi saat musim hujan dan banjir seperti ini. Banyak sekali wabah demam berdarah ya, genangan-genangan air sisa banjir atau bekas hujan ya. Nah, sup ayam ini dapat dipercaya tuh dapat meningkatkan trombosit ya. Sudah tidak asing lagi, sudah banyak yang mengetahui dan mengenalnya. Kalau angkak ini bisa menaikkan trombosit ya. Selain untuk penderita demam berdarah, sup ayam angkak ini juga baik dikonsumsi untuk ibu yang habis melahirkan ya, karena dia dapat menambahkan sel darah merah ya. Kan ibu habis melahirkan tentu saja banyak sekali mengeluarkan darah ya. Sup ayam angkak ini sangat baik untuk dikonsumsi ya untuk ibu yang melahirkan. Dan banyak sekali khasiat lainnya dari angkak ini ya. Teman-teman bisa lihat sendiri di Google ya. Ya, sekarang saya akan membagi resepnya, bagaimana cara memasaknya. Sangat mudah sekali. Pertama, bahan yang kita siapkan adalah 1 ekor ayam kampung atau ayam blaster, boleh ayam jantan, tapi hindari menggunakan ayam boiler atau ayam negeri, hindari ya. 1 ekor ayam kampung kita belah menjadi 10 bagian atau 12 bagian juga boleh. Ini setelah saya cuci bersih ya, hasilnya seperti ini. Lalu tentu saja angkak ya, yang dimaksud angkak seperti ini ya, beras merah yang sudah difermentasi seperti ini. Ini angkaknya, tapi kita gunakan hanya 1 sendok makan saja dan dihaluskan, hasilnya seperti ini ya. Dihaluskan dengan ulekan apa bisa ya, kita gunakan 1 sendok makan dan kita haluskan. Lalu ada 2 siung bawang putih, 1 bungkah jahe, lalu bumbu lainnya hanya ada garam, lada, dan kaldu jamur. Pertama saya akan mengiris jahenya ya. Untuk bawang putihnya saya hanya menggepreknya saja seperti ini ya. Mendidihkan air dalam panci, masukkan ayam. Kita biarkan hingga mendidih kembali. Ya, lalu kita panaskan sedikit minyak untuk menumis jahe dan bawang putihnya. Kita masukkan jahe dan bawang putih. Kita tumis hingga mengeluarkan bau harum. Setelah harum, matikan api. Dapat kotoran nih, bisa kita angkat ya, kita ambil seperti ini, kita buang. Kita masukkan bawang putih dan jahe yang sudah ditumis bersama dengan bubuk angkatnya. Masukkan juga garam, kurang lebih 1 sendok makan. Nanti setelah mematang, kita akan tes rasa dan kita akan bumbui kembali ya. Lalu dengan lada, kurang lebih 1/2 sendok teh. Oke, kita masak hingga matang, kurang lebih 45 menit, tergantung ayam teman masing-masing ya. Yang muda atau tua itu teksturnya akan lebih beda ya. Oke, kita masak kembali. Jangan lupa kita tes rasa ya. Sekarang kita masukkan kaldu jamurnya ya. Kalau kaldunya saya suka taruhnya tuh di akhir ya, jadi biar dagingnya benar-benar matang dulu, baru kita beri kaldu jamur. Saya gunakan kurang lebih 1 sendok teh ya.
kaldu jamurnya. Ya, sudah enak sekali ya, rasanya sudah pas. Kita matikan api dan siap kita sajikan. Ya, sudah jadi ya, sup ayam angkat ala Sandra Cook sudah jadi. Selamat mencoba dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih.